Ya, pemirsa, hendaknya Anda waspada saat mengisi BBM di SPBU. Di Tangerang Selatan ada seorang operator pom bensin yang ketahuan mengurangi takaran. Setelah viral, buntut aksi kecurangan ini membuat pengelola SPBU memecat operator nakal tersebut. Atasan kamu mana? Inilah video seorang wanita pemilik kendaraan bara lantaran dicurangi petugas SPBU saat mengisi BBM di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Konsumen wanita ini emosi karena saat mengisi BBM Rp100.000, namun petugas hanya mengisi Rp70.000. Tak lama diunggah di media sosial, video ini pun viral. Pihak pengelola SPBU langsung mengambil langkah tegas dengan memberhentikan petugas operator yang curang dan meminta maaf kepada seluruh konsumen yang dirugikan. Kita panggil operator yang bersangkutan, terus kita keluarin dengan permohonan maaf sebelumnya. Dia akan menyatakan melakukan kesalahan terhadap konsumen. Cuma dia nggak bilang berapa kali. Cuma dia udah mengakui gitu loh, Pak. Untuk mengantisipasi kecurangan, pihak SPBU mengimbau kepada konsumen untuk selalu meminta struk pembelian saat mengisi BBM. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purdomo, Anyus melaporkan.